Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan bermain game Outer Pen. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menaikkan level armor ya, agar armor itu menjadi kuat ya di setiap karakter. Pencet namanya gear, kemudian di enchant, kemudian di sini kita pilih ya guys ya, yang backgroundnya warna hijau, pokoknya yang angka senjatanya paling banyak kita pakai nggak apa-apa ya. Kemudian di enchant ya, naikkan level 10 ya, itu karena saya udah max ini yang armor helmnya, jadi ganti lagi armor yang baju ya kan, naikkan level lagi ya kan, pakai yang hijau nggak apa-apa ya. Oh, bisa menggunakan yang lain. Oke, okay. Gak bisa berarti harus di enchant ya. Oke. Karena sudah penuh kotaknya ya kayaknya tadi. Oke. Enchant lagi. Nah, maksimalnya level 10 ya. Jadi baju, kemudian lengan ya, ini naikkan lagi levelnya. Terus ya, kalau bisa sih ini cara yang mudah ya kan ya. Terus saya ada cara yang kedua nih ya kan, jadi biar rapi gitu. Jadi kita main naikkan level armor tuh nggak sembarangan gitu, jadi kita langsung berurutan gitu ya, jadi lengkap gitu ya. Ntar saya bikin cara yang kedua ya kan ya. Oke kan, ini cara yang pertama ya kan, terlanjut ntar cara yang kedua. Oke. Nah, ini untuk cara yang kedua ya kan, jadi ini lebih rapi untuk menaikkan armor kita ya kan, jadi nggak sembarangan menaikkannya. Oke, pencet. Nah, pilih yang belum dikasih armor ya. Nah, ini pasang dulu. Nah, kalau udah dipasang ini jangan dipakai buat level up in gitu ya. Nah, ini juga sama. Entar dulu, itu kan dipakai buat si support ya, jadi kita kembalikan lagi ya, karena support itu biasanya lebih cepat mati, jadi agar pakai helmnya tidak cepat mati gitu ya. Nah, kita sementara pakai yang hijau dulu nggak apa-apa. Nah, ini lengannya tadi saya dapat yang merah, hoki ya kan ya, kita pakai yang untuk bintang 3, karena bintang 3 ini skinnya bagus, ultinya juga bagus. Oke, kita pakai. Nah, yang sudah dipakai di setiap karakter 4 ini ya, armor-armornya jangan dipakai untuk menaikkan level karakter armor gitu ya. Nih, pencet gear ya, kemudian pencet. Nah, ini mau dinaikin level ini dulu atau gimana ya, ini kalung ya, sementara saya butuh attack dulu ya kan, berarti pedang ya. Oke. Nah, di sini nih kalian jangan asal pencet armornya, apalagi kalau backgroundnya warna merah bintang 2 itu jangan digunakan, karena ntar hilang gitu ya kan pas di menu apa inventory-nya gitu ya, manage gear-nya ntar hilang gitu. Kalau yang sudah dipakai jangan digunakan gitu ya, untuk menaikkan level armor gitu ya. So, jadi yang harus dipakai itu yang backgroundnya warna putih, backgroundnya warna hijau. Kalau background warna merah jangan, karena itu bisa dipakai untuk setiap karakter kita gitu ya. Ya, gitu. Tuh, seperti ini kan, maksimalnya plus 10. Kalau saya pakai yang background warna merah, kemungkinan ada salah satu karakter tim saya nggak bisa pakai armor background merah karena sudah dipakai sama saya gitu.
Oh gitu ya kan caranya ya, ya. Jadi diratain semua, dinaikkan menggunakan senjata background putih sama hijau ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.